Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam Al-Allama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jangan banyak dakwa-dakwi. Engkau baru digigit pijat-pijat, sudah ribut satu dunia. Baru kurang satu suap dari makananmu, sudah macam datang kiamat. Tinggalkan ehwal yang merasuk dirimu. Dan engkau berkahwin dengan hatimu supaya engkau mendapat anak-anak yang bakal menduduki tangga rahsiamu. Engkau merantau ke timur dan ke barat melalui darat dan laut. Engkau sedang tidur. Nabi SAW berkata, manusia semuanya tidur. Bila mereka mati, barulah mereka sedar. Alangkah buruknya laku seorang yang baru sedar sesudah mati. Si fakir itu sepatutnya selalu bersifat qanaah, melengkapkan diri dengan sifat iffah sehingga ia sampai kepada Tuhannya. Dia sepatutnya melangkah dengan tumit kebenaran, mendapatkan pintu pendekatan kepadanya dengan membelakangi dunia dan akhirat, membelakangi manusia dan wujudnya untuk disambut oleh naungan Tuhan, belas kasihannya dan rahmatnya, kerinduan kepadanya dan penarikannya, pandangannya dan kebanggaannya, serta disambut juga oleh rombongan ruh para nabinya, para malaikatnya, dibawa terus kepada Allah Ta'ala untuk didudukkannya di sana. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebelum ini kita telah jelaskan tentang bagaimana perlu kita tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah dan mengambil kesempatan setiap kebaikan yang terhidang di hadapan kita tanpa memilihnya, dan senantiasa tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kali ini nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani supaya kita sabar dengan segala ujian dalam kehidupan, kerana ibadat yang sempurna itu natijahnya ialah sabar dengan segala takdir dan ketentuan Allah. Kita belajar rukun iman yang mengandungi 6. Salah satu rukun yang terpenting ialah redha dengan segala ketentuan Allah SWT. Redha pada ketentuan Allah Ta'ala pada kehidupan kita, pada harta benda kita, anak pinak kita, pada suka dan benci kita, pada sihat dan sakit kita, pada senang dan susah kita, pada semua keadaan. Jangan kita bila Allah Ta'ala uji sedikit ataupun Allah Ta'ala kurangkan sedikit daripada rezeki kita yang banyak itu, kita sudah menunjukkan sikap membantah, menunjukkan sikap tidak redha, menunjukkan sikap tidak bersyukur, menunjukkan sikap mengeluh yang panjang, bahkan menunjukkan perlakuan-perlakuan yang bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala. Manusia sifatnya disebut oleh Allah Ta'ala
Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ni kalau Allah beri dia kebaikan, Allah lapangkan rezeki, dia akan kata, Tuhan sayang saya. Fayaqulu rabbi akraman. Tuhan sayang saya. Tuhan suka saya. Tuhan bersama saya. Tetapi ketika mana dia diuji dengan sedikit ujian, dikurangkan sedikit rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Dia kata, Tuhan tak sayang saya. Baik, perkataan yang Allah sebut, manusia ni bila diuji, dia kata Tuhan tak sayang dia. Tuhan menghina dia. Tanpa dia melihat bahawa yang menghina dirinya ialah dirinya. Yang tak sayang pada dirinya ialah dirinya. Kerana Allah sayang hamba-hambanya. Tapi manusia yang tak sayang diri dia. Dan manusia yang tidak memuliakan dirinya. Allah muliakan manusia. Allah sayang manusia. Allah beri segala kebaikan pada manusia. Tetapi manusia, dia tidak sayang pada dirinya, dia tidak memuliakan dirinya sebagaimana sepatutnya. Kerana dia mengikut hawa nafsu dan syahwat. Kerana dia mengikut syaitan-syaitan. Kerana dia ikut pengaruh-pengaruh jahat. Kerana dia cuba bandingkan apa yang ada pada orang, dia sama seperti dia. Sedangkan dia tak sama. Allah jadikan kita manusia, keperluan kita dan bahagian kita suatu yang tidak sama. Walaupun zahir nampak macam kita ni adik-beradik kembar, tapi Allah jadikan setiap kita ada perbezaan. Kalau kita manusia tak ada perbezaan, nasib kita tak akan ada nama. Kerana kita berbezalah kita ada nama-nama. Bukan kalau 10 orang depan saya, 10 orang kita akan kenal dengan cara berbeza. Dia tak macam kalau ada 10 ekor ikan, 10 ekor binatang. Rupa mereka sama dan perangai mereka sama. Sebab itu kita nak ternak kambing sekandang boleh. Sebab perangai sama. Sekandang lembu. Tapi kita nak jaga 2 orang pun tak boleh. Sebab tak sama. Apa yang dikehendaki tak sama. Apa yang patut dia dapat juga tak sama. Bahkan Allah jadikan cop jari kita semua tak sama. Kalau tak jadikan kita sama. Sebab tu kita nak masuk border negeri tu, negara, cop jari. Lain atau tidak? Lain. Kita tak sama. Bila kita tak sama, Allah Ta'ala jadikan rezeki kita tak sama. Allah jadikan kedudukan kita juga tak sama sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang yang Allah beri rezeki banyak. Ia sesuai dengan kemampuan dia menguruskannya. Ada yang diberi sedikit. Ada yang diberi banyak pada tempoh ini, kemudian disedikitkan. Ada yang diberi sedikit, kemudian dibanyakkan. Ada orang yang Allah beri dia sakit dulu, kemudian baru sihat. Ada orang diberi sihat dulu, kemudian sakit. Kesemua benda yang Allah berikan kepada kita ini bersesuaian kita. Kita sesuai pada keadaan ini, sihat. Kita sesuai pada keadaan ini, mungkin sakit. Kita sesuai pada hari ini, keadaan ini, ada duit. Kita sesuai pada keadaan ini, hari ini, tak ada duit. Kesemua keadaan-keadaan kita, atau disebut ahwal kita, maka Allah Maha mengetahui apa yang baik bagi kita. Apa yang baik. Tapi kita ni bila diuji sikit, pada batang tubuh, pada anak-anak, pada benda yang kita sayang, kita mengeluh cepat. Kita di'tirad, menentang ketentuan Allah. Sehingga kita kata, kalau tak jadi macam ni kan bagus. Kenapa jadi macam ni? Ada seorang sahabat, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Aku, kalau gigit bara api, sampailah bara api itu jadi sejuk. Lebih daripada aku suka, daripada aku berkata, kalaulah perkara ni tak jadi pada sesuatu yang Allah dah tentukan.
Kita contohlah, terantuk dinding, terlanggar pagar, bincuk dahi. Lalu kita berkata, kalau lah tak berlaku macam ni, tak bincuk. Kalau saya tak lalu kat sini, tak kena. Walau itu sudah takdir Allah pada kita. Ia berlaku. Kata Allah bin Mas'ud, aku ni lebih suka gigit bara api tu, gigit kat geram aku sampai dia sejuk. Lebih aku suka daripada aku berkata sesuatu, kenapa jadi macam ni? Kenapa Allah buat macam ni? Kenapa yang Allah suruh kita lalu dalam hidup ni, maka lalu. Jalan kita menuju Allah. Nabi SAW buat satu garisan panjang. Jalan menuju Allah sebelum menuju kematian. Maka Rasulullah buat garis-garis yang melintanginya. Kata Rasulullah SAW, ini ujianmu. Kamu terlepas yang ni, kamu kena yang ni. Terlepas ni, kena yang ni. Ada yang terlepas daripada ujian bujang, tapi dia terkena ujian zuriat dan anak. Ada yang terlepas daripada zuriat anak, maksudnya dia kahwin dan dia ada anak, tapi diuji dari sudut lain pula. Ada orang yang diuji dengan, saya kata dia tak uji dengan hal ni. Maksud uji, sebenarnya kita semua manusia diuji macam-macam. Cuma kita cuma nampak bila benda tu kita tak suka, kita diuji. Kata saya sedang diuji. Uji apa? Ya, diuji dengan sakit. Awak selama ni hidup ni memang telah diuji pun. Awak sihat pun sedang diuji. Tapi perangai kita, kita melihat bila benda tu tak suka, kita akan kata saya sedang diuji. Kita umat Islam sedang diuji. Keluarga kita sedang diuji. Sebab apa? Sebab keluarga saya saat ni, yang ni sakit, yang tu sakit. Kami semua sedang diuji. Bahkan kita katakan semenjak kamu diciptakan, Allah sudah uji kamu. Kerana manusia ini memang diuji dengan pelbagai bentuk. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kamu dengan benda yang kamu tak suka, dengan kamu benda yang kamu suka. Itu semua ujian Allah. Tapi kita, perangai kita, sebab kita jahil, kita nampak benda tak suka, saya sedang diuji. Saat doakan untuk saya sedang diuji. Uji apa? Ada uji yang periksa. Saya sedang diuji. Uji apa? Nak interview esok. Sebenarnya hidup awak ni setiap hari kena uji. Cuma saya kata perangai kita, bila benda tu kita tak suka atau benda tu kita harap-harapkan, lalu kita nampak ia ujian, lalu panjanglah doa kita, khusyuklah ibadat kita, bersungguhlah kita mendekati orang tu, orang ni untuk mendoakan pada kita. Bersungguh kita mencari ayat-ayat doa-doa yang memungkinkan kita memperoleh apa yang kita hajati. Lalu kita menganggap kita diuji. Baik, kita mengambillah situasi yang manusia rasa dia diuji. Walaupun saya katakan faham elok-elok, kita ni memang diuji dengan nikmat, dengan ujian yang kita suka atau tidak. Tapi kita fokus pada benda yang manusia selalu berbunyi bila benda yang dia tak suka. Sebab mana kata Syekh Abdul Qadir, kamu kena gigit dipijak sikit. Dah panjang, dah bising, dah ribut kamu ni. Kalaulah makanan kurang sikit, dah macam kiamat kamu. Hari ni bisnes low. Allah, siapa dengki saya ni? Dah macam kiamat. Kenapa hari ni rugi ni? Yang semalam untung dia tak bising. Hari ni rugi. Hari ni sakit kaki, kenapa pula sakit kaki ni? Kita baru nak jogging. Semalam sihat dia tak bunyi. Sakit. Orang beriman yang sebenar, sesudah saya sebut tadi, natijah kita buat segala kebaikan, kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita tutup aurat, kita pergi umrah, kita zikir, kita berdoa, semua ibadat-ibadat yang kita buat, dan kita istiqamah dan ibadat, antara tujuan-tujuan utamanya supaya ibadat ini menjadi benteng ketika mana kita diuji dengan sesuatu yang kita tak suka. Benteng. Lalu kita akan berkata, ini apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau saya punya kehendak, tapi kehendak Allah itu lebih baik daripada apa yang saya kehendaki. Sebab itu kata Nabi SAW, la yaqdillahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Allah Ta'ala tidak menentukan sesuatu ketentuan pada hambanya melainkan baik baginya. In asabathu sarra syakar. Kalau dia dapat nikmat,
maka dia pun bersyukur pada Allah. Kana khairan lahu, maka baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau dia dapat benda dia tak suka, sabar, dia pun sabar. Kana khairan lahu, baik untuknya. Wa laisa dhalika illa lil mu'min. Sifat ini khas untuk orang beriman. Baik, kita punya sikap sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Benda yang kita suka, maka sebutlah alhamdulillah. Benda yang kita tak suka, kalau kita tak mampu redha lagi, maka sabar. Kita dah beritahu martabat kita bila dapat satu ujian yang kita tak suka, martabat paling rendah dan ini wajib, iaitu sabar. Dan martabat atas sikit pada sabar namanya redha. Redha lah. Apa beza sabar dengan redha? Sabar ni tuan-tuan, kita masih berharap biar sesuatu lain yang berlaku, tapi kita terima benda ni sambil kita menahan sakit, sambil kita menahan rasa pilu, rasa sedih, kita tahan. Macam seorang dia dapat berita kematian anak, dia sabar, dia terima apa yang Allah tentukan, tapi rasa kerinduan dia, rasalah kasih sayang, rasa keperitan sakit dia. Kadang-kadang dia tengok yang yalah anak ni diharap untuk membina masa depan dia, atau mungkin dia anak ini cita-cita dia, maka datang sedih dia, dia mungkin nangis, dia mungkin sekian-sekian. Dia ni menerima qada Allah tapi secara sabar. Sabar. Dia tak cakap benda bukan-bukan, dia cuma tahan. Hatinya rasa sesuatu. Tertekan. Dia mula kurang pergaulan dengan orang. Dia mungkin tak nak cakap, tak nak jumpa. Tapi dia sabar. Ada pun orang redha, orang ni lapang dada. Dia boleh buat benda yang biasa dia buat tanpa terjejas sedikit pun, kerana dia redha. Dia redha, apa pun berlaku dia redha. Dia yakin bahawa ini baik untuk diri dia. Dia tahu ini pilihan yang lebih baik daripada apa yang dipilih. Lalu membentuk rasa lapang dada dia, dia panggil insyirahu sadri. Dadanya tak sempit. Kalau kita nak bezakan secara mudah, sabar dengan redha, dada kita lapang. Kalau dada kita lapang, itu namanya redha. Kalau dada kita masih rasa sesuatu, itu maknanya sabar. Kalau kita dapat sesuatu, misalnya, dalam hidup, kita hari ini berniaga untung atau rugi, bahasa benda rugi, rasa apa, tertekan, fikir nak bayar bulan ni tertekan, tapi yalah, mungkin ada rezeki lain, itu sabar. Dengan orang yang bila hari ni tak beruntung, dia tetap gembira macam biasa. Ketawanya bunyinya sama, senyumnya tetap manis macam biasa. Dan muamalahnya dengan manusia tidak dapat dibezakan apakah dia ada masalah atau tidak. Maka orang ni lah redha. Kita perasan orang kalau dia berubah tutur kata, wajahnya, cerianya, senyumnya. Bila dia menghadapi ujian itu, kita tahu dia ni orang yang sabar. Langkahnya perlahan, tapi dia tetap melangkah kerana dia orang sabar. Tapi kalau kita tengok langkahnya sama je, segagah dulu, senyumannya juga semanis dulu, cara bergaulnya pun tak nampak, mana dia redha. Itu beza. Dua-dua ni bagus. Sabar sikap yang wajib diambil oleh semua orang Islam bila mereka diuji, bila mereka dapat benda yang mereka tak suka. Walaupun dalam diri mereka ada sesuatu rasa sempit dan tekanannya, manakala redha pula, kita tenang. Lalu kita belajar daripada apa yang Allah tentukan kepada apa yang Allah inginkan kita buat selepas itu, bukan apa yang ingin kita buat selepas itu. Misal contoh, Allah uji kita sakit, saya sabarlah sakit, saya pun redha. Tetapi apa tindakan kita selepas itu? Kalau selepas sakit kita buat sesuatu yang memang Allah suruh, maka kita nak pergi kepada apa yang Allah tentukan lebih baik untuk kita. Ini sudah baik, tapi ada yang lebih baik. Bila kita sakit, Allah suruh, Allah yang suruh kita berubat, maka kita berubat. Bila kita gagal dan jatuh, Allah suruh kita bangun balik. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, bila Allah menyebut فَإِذَا فَغَرْتَ فَانْصَبَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبَ. Bila selesai satu urusan kamu, terus bangkit bangun untuk buat lagi.
kita dah buat urusan ni, gagal misalnya. Niaga tak untung. Terus bangun balik, kata Allah. Fansab. Nasab ni maksudnya, teruskan berusaha keras lagi untuk buat sesuatu yang lebih baik. Wa ila rabbika farghab. Dan pada Tuhan kamu, kamu berharap. Tuan-tuan, saya misal kata, saya dah buat perancangan macam-macam untuk dapat sesuatu yang saya nak. Tiba tak dapat, maka saya sabar dan saya redha. Kemudian saya bangkit balik untuk meneruskan lagi perancangan yang lebih baik. Dan hati saya tidak pernah putus-putus mengharapkan Allah. Saya ngaikan, ngai pagi pa petang, tak apa. Ya, saya redha, sabar tak apa, sabar. Sabar saya menuntut saya buat apa yang Allah perintahkan. Allah kata, ini semua bumi aku, rezeki aku luas, pergi tempat lain. Inna ardi wasi'atun fatuhajiru fiha. Bumi aku luas, pergilah tempat lain, kata Allah. Kalau kamu tak ada rezeki kamu di sini, pergi tempat lain. Allah suruh. Allah kata pergi tempat lain. Sebab itu kata Nabi Allah Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi tempat yang Allah perintahkan aku pergi. Di situ aku akan dapat rahmatnya. Ya, waktu Nabi Allah Ibrahim dihala keluar atau keluar daripada Iraq, maka Allah perintahkan dia pergi ke negeri Haran. Maka dia kata, inni muhajirun ila rabbi. Aku pergi ke tempat yang Allah suruh aku pergi pula. Maka macam saya katakan, saya duduk dengan ikan tadi, tak dapat ikan. Saya sabar dan saya redha. Tapi masih sama, Allah suruh saya cari tempat lain pula. Pergi tempat lain. Kan rezeki ku luas, maka saya pergi tempat lain. Kedemikian kita bertindak dengan maksud, bermuamalah dengan qada dan qada Allah. Kita sabar menerima ketentuan Allah dan kita redha. Dalam masa yang sama, kita melakukan apa yang Allah tuntut kita buat selepas itu. Lepas Allah takdirkan sesuatu, Allah suruh kita buat sesuatu yang lain. Buat sesuatu. Jangan kita cuma kekalkan apa yang dah buat. Saya start meniaga macam ni lah, Ustaz. Hari ni rugi RM1. Rugilah hari ni. Esok saya buat benda yang sama, Ustaz. Tak, bukan begitu cara dia. Kan saya redha pada qada Allah. Saya sabar. Tak, Allah ajar kamu sesudah kamu diuji. Redha. Allah beri kamu, suruh kamu buat benda yang lebih baik pada yang kamu buat semalam. Oh, semalam promosi kurang. Ha, semalam mungkin promosi waktu yang orang tak dengar. Okey, hari ni saya promosi waktu orang dengar. Itu yang disebut fansab. Bangkit, bangun, buat balik lebih baik daripada apa yang kita gagal semalam. Saya semalam berlari kalah. Kalau saya terima, saya kalah. Walaupun saya target saya menang kalau belum berlari ni. Saya kalah dengan pencabar saya. Dekatnya saya tersepak kaki sendiri. Lalu slow sikit saya berlari. Contoh. Saya tak tahu, saya sabar. Tapi untuk next pertandingannya, saya akan buat lebih baik. Kan itu yang Allah suruh. Saya macam saya sebut, kita ni sakit. Kita redha lah Allah bagi kita sakit dan kita sabar. Tapi masa sama kita teringat, ni tadi sebab makan cempedak tu lah cirit-birit. Tapi redha lah, sabar. Duk teringat benda saya makan sampai perut sebu macam ni. Oh, teringat makan cempedak goreng. Pak pinggang makan pula tu sedap sangat. Maka saya bangkit kembali sesudah apa yang berlaku pada saya. Kalau datang lagi cempedak ni, saya tak akan makan pak pinggang. Mungkin saya akan makan kurang sikit. Atau mungkin pak pinggang sebab saya sebut pun kena makan 5 pinggang kot baru okey. Ha, makan 5 pinggang. Maksudnya kita melihat kekurangan ataupun kecuaian tadi untuk kita fansab, yang Allah sebut fansab. Bangkit balik, bangun balik. Buat lebih baik daripada apa yang kita buat sekarang. Kerana mungkin apa yang kita buat belum cukup. Untuk kita dapat benda tu, kita belum berhak. Saya duduk Pinang seorang perempuan, tak dapat. Misal katalah, kita redha. Tak dapat, redha lah. Mungkin kita kurang handsome. Mungkin cara kita Pinang tu salah. Kenapa buat kancil pergi, silap. Patutnya pinjam urus kejap. Baru dapat, mungkin. Maka saya belajar di situ. Mungkin bahasa saya tu kasar sangat. Saya kena guna orang ketiga yang pandai pantung tu. Macam ni, orang kan mula tengok cara kita. Budak ni kasar, cakap tak reti bahasa. Itu pun mungkin silap kita. Untuk next, kita panggil ni orang tengah. Ni juara pantung Malaysia. Letak depan, dia pun pantung-pantung.
Akhirnya dapat. Itu maksud kita redha dengan ujian Allah. Bila saya ditakdirkan sesuatu, saya terima, saya redha. Ini baik untuk saya. Allah sedang, kita selalu sebut bahawa apa yang Allah tentukan itu ialah pelajaran Allah pada kita. Allah sedang ajar kita. Allah sedang mengajar kita untuk kita belajar lebih baik. Sebab itu setiap takdir Allah itu pelajaran Allah bagi kita. Dan ia juga peringatan Allah pada kita. Dan ia juga mungkin amaran Allah pada kita. Kau buat macam ni, kau jadi macam ni. Amaran. Dek kita suka hina orang, dek kita suka rendahkan orang, tiba-tiba kita terkena. Lihat, Allah dah beri amaran dengan takdir Allah ini. Supaya lain kali jangan pernah hina orang. Jangan pernah kamu perkecilkan orang. Lihat bagaimana perasaan bila kamu dihina dan diperkecilkan. Tanya pada takdir Allah itu ada peringatan, ada amaran. Bukan kadangkala pada takdir Allah itu untuk beri kita sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik. Ada setengah orang dia jadi nak duduk kat kampung je. Saya duduk kat kampung, nak kerja kat kampung. Tiba-tiba dia diuji kat kampung tu sampai dia keluar. Kadang Allah nak suruh dia berjaya di luar kampung, bukan kampung dia. Maka dia paksa keluar dengan satu ujian Allah. Keluar. Akhirnya dia pergi satu tempat. Baru dia tahu tempat ni lebih baik. Tentang orang-orang Islam, bila diuji oleh Allah di kota Mekah, kenapa mereka tak terus pergi ke Madinah? Kenapa tak tu? Dan kenapa mereka pergi Madinah sesudah disuruh oleh Allah? Allah suruh. Kerana kita ni tuan-tuan, walau bagaimana teruk, kita tetap nak duduk negeri kita. Negara kita tak nak keluar. Mana nak keluar? Siapa senang-senang nak tinggal negara dia? Walaupun suka negara ini, dia jauh lebih baik daripada negara orang lain. Umpama kita sebut selalu hujan batu negeri kita, hujan emas negeri orang. Hujan batu kita tetap sabar. Tentang bukanlah maksud yang bodoh sangat, dah hujan emas, pergilah sana. Tak, ia satu simbolik. Walau bagaimana teruk negara kita, kita tetap nak duduk sini lah. Walaupun kita dengar cerita orang negara tu maju sekian-sekian, maka kita pun tak terfikir nak pergi. Sebab kita tahu ada kerenah lain. Ia mungkin baik satu suruh, tapi nak sesuaikan diri. Sebab isunya mensesuaikan diri itu juga penting. Sesuai diri kita. Akhirnya Allah uji umat Islam sehingga mereka ini terpaksa tinggalkan Mekah semuanya, kerana orang Mekah nak bunuh mereka. Maka turun perintah hijrah. Sahabat bila mereka berhijrah ke Mekah, demam sebab rindu Mekah. Ni Rasulullah SAW bila Aisyah merawat orang-orang sahabat-sahabat yang sakit selepas hijrah, maka Rasulullah juga melawat. Sahabat-sahabat semua demam. Kebanyakan mereka demam rindu. Rindu Mekah. Walau teruk Mekah tu kena buli, rindu tu ada. Sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah, semaya Allah berkati bumi Madinah sebagaimana bumi Mekah. Kerana bumi Mekah ada Kaabah, keberkatan. Ini bumi yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim AS, bukan Nabi-Nabi sebelum ini. Bukan kalau kita baca sejarah pembinaan Kaabah, yang pertama membina Kaabah ialah malaikat. Malaikat menjadikan tempat tawaf mereka di muka bumi sebelum Allah Ta'ala jadikan manusia. Maka datang Adam AS, maka Adam membina Kaabah pada permulaan yang dibantu oleh malaikat. Maka bila berlaku banjir zaman Nabi Nuh, maka Kaabah itu ataupun tempat itu hampir tidak kelihatan. Maka datang Nabi Allah Ibrahim supaya diangkat kembali. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim mengangkat kembali tempat yang merupakan Kaabah, diangkat balik. Sebab bila berlaku banjir ditenggelam, angkat balik. Sebab Allah menyebut wa idh yarfa', diangkat. Qawa'id, asas-asasnya kembali. Minal bait, daripada Kaabah. Maka Ibrahim membinanya dengan sempurna. Sebab Kaabah ini ialah tempat pertama ibadat manusia sebelum manusia diturunkan. Dah dipilih Mekah ini. Maka Madinah tak ada apa. Dan Rasulullah mendoakan keberkatan Madinah sebagaimana keberkatan bagi Mekah. Ibrahim doakan untuk Mekah. Nabi Muhammad SAW doakan untuk Madinah. Maka akhirnya sahabat pun hilang demam.
rindu pun hilang. Lalu Madinah lebih mereka sukai. Waktu mereka berpeluang balik ke Mekah, mereka tak nak balik lagi. Demikian takdir Allah untuk memberi pilihan yang lebih baik. Seperti Imam Malik berpegang, wal madinatu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan Madinah itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Akhirnya Abu Bakar memilih mati di Madinah. Demikian Umar dalam doanya, Allahumma tawaffani fi baladi rasulika. Ya Allah, matikan aku di negeri rasulmu. Umar tak nak mati Mekah, nak mati Madinah. Bukan bersebelahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Madinah? Ia tempat yang lebih baik yang Allah takdirkan kepada orang Islam. Itu yang saya katakan Rasulullah SAW. Selepas pembukaan kota Mekah, Nabi tak balik Mekah. Walau dahulu Rasulullah berkata, wahai Mekah, kamu bumi yang paling aku cinta dan sayang. Kalau tidak kerana penduduknya menghalauku keluar, aku takkan keluar. Tapi tiba-tiba Allah datangkan sayang cinta itu pada bumi bernama Madinah. Itulah takdir Allah. Allah nak beri lebih baik. Jadi setiap takdir Allah ialah pelajaran. Kita terima takdir Allah pertama dengan sabar. Kita terima takdir Allah dengan redha. Dalam masa kita menerima takdir Allah, maka kita buat apa yang Allah perintah. Bukan masuk, okay, Ustaz, muas saya semalam masuk pencuri, saya redha. Kalau boleh pencuri masuklah lagi. Saya, apa yang dah berlaku, saya redha. Itu baik untuk saya. Tapi pelajarannya, tutup pintu belakang. Jangan sampai masuk belakang. Pelajarannya saya dapat. Oh, saya tak boleh ambil sambil lewa keselamatan rumah saya. Pagar kena tutup. Pagar kena tutup. Lampu kena buka. Misalnya, jiran kena pesan, nanti ni saya nak balik kampung, tolong tengok. Artinya itu maksud kita terima qada dan qadar. Yang dah lepas, kita terima dengan baik. Yang akan datang, kita merancang lebih baik. Yang kita sebut semalam atau sebelum ini, kata-kata Umar Al-Khattab, nafiru min qadrihi min qada'i ila qadrihi. Kita lari daripada ketentuan Allah pada satu ketentuan lebih baik. Saya terima kalau Allah uji saya dengan sakit, demam, bisnes ada masalah. Alhamdulillah, itu baik untuk saya. Dan dalam apa yang Allah takdirkan itu, saya sebut ia pelajaran Allah beri pada saya. Ia mungkin peringatan, ia mungkin juga amalan, ia mungkin juga satu benda yang Allah nak tunjuk benda yang baik. Bila Abdullah bin Umar dia ajar kita, kita ni tuan-tuan, kalau meniaga satu benda, kalau buat satu kerja, kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk jaya kan. Tetapi kalau dalam tempoh 3 tahun tak berjaya, maka pindahlah kerja lain. Sebab setiap sabar tu dia ada sempadan dia untuk kita lihat apa yang lebih baik. Sebab saya tak apalah, saya kira meniaga kat sini lah. Walaupun banyak ni untung, saya redha, saya sabar. Kita tanya, awak meniaga sini berapa tahun dah? 2 tahun lah, tak apalah, sabar lagi setahun. Lepas masuk tahun ketiga, masih sama jualannya, sama. Kalau saya tunjuk awak apa yang lebih baik, tak tahu sebab saya dah redha. Betul awak redha, saya tak kata awak tak redha. Awak redha, awak sabar. Apa yang awak tempuh dalam hidup. Tetapi untuk melihat yang akan datang yang awak tak tahu. Dan ini yang Allah perintahkan, ini yang Allah suruh. Apa kata kalau sekiranya awak pindah tempat lain? Tempat lain. Lepas tu kata Abdullah bin Umar, kalau kamu cuba suatu benda selama 3 kali atau 3 tahun tidak berjaya, maka pindah benda lain. Pindah tempat lain, pindah kerja lain. Mudah-mudahan yang lebih baik. Saya 3 tahun jadi mekanik ni, kereta sebiji je sebulan. Punya tak jadi mekanik, ni fikir lain pula ni. Atau mungkin tempat ni, ni jenis tempat apa nama, orang payah rosak kereta ni. Sebab apa? Situ tempat semua perempuan mandu kereta. Tak rosak kereta ni. Perempuan mandu lembut, pelahat. Kereta 7 tahun dia boleh pakai 13 tahun. Kita cari tempat yang orang mandu kereta ganas-ganas. Lelaki bau steering kuat. Yang patut 7 tahun, 7 bulan rosak dah. Ha, ni bagus, buka bengkel sini. Misalnya saya pergi tempat yang lebih baik. Kita misalnya buka restoran Malaysia kat negara Arab. Tak makan orang Arab makanan kita. Kita pun fikir, tak apa Ustaz, rezeki ada, adalah. Betul, kita tak nafi rezeki ada, ya. Tapi selepas 3 tahun mencuba, memang orang Arab tak boleh terima makanan kita. Tak boleh terima. Wa iman, kita berpindah pada masakan lain, masakan orang Arab. Atau mungkin kita pergi tempat lain
Ia negara juga tepi tempat ramai orang Malaysia. Sebab orang Malaysia ni lain macam. Dia pergi sehari je negara, dia dah rindu makanan Malaysia macam setahun tinggal. Di Mekah baru 2 hari, Ustaz. Rindunya makanan Malaysia. Eh, awak kan baru sampai semalam. Yalah, rindu nasi lemak dah. Ini geng-geng jam kering orang ni. Baru sehari dah rindu. Turut sehari mana kedai jual nasi lemak. Kalau awak duduk 2 bulan, okay. Kan duduk 2 hari, dia punya rindu lain macam. Ada setengah orang ni macam tu, dia rindu. Jadi, bila kita sebut tentang sesuatu yang kita usahakan melihat pada masa akan datang, maka itulah maksud kita mencari qada yang lebih baik. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW kata apa? Ta'awazu billah min jahdil bala' wa darakish syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da' mutafakun alaih. Berlindunglah kamu kepada Allah dengan 4 perkara. Pertama, jahdil bala', ujian yang berat. Apa maksud ujian berat, kata ulama? Anak ramai rezeki sikit. Itu berat ujian tu. Sebab kita ni tuan-tuan paling tak boleh tengok anak kita lapar. Paling tak boleh tengok dalam hidup kita orang paling kita sayang anak-anak. Dia tak dapat kesenangan macam sepatutnya dia patut dapat. Sedih tengok beg dia, beg buruk, baju compang camping, kasut buruk. Kita sebagai ayah ni terasa. Usahlah nak cari beg baru. Minjam orang pun tak apa. Sebab tu kita bimbang. Diri kita tak kuat menghadapi ujian macam ni. Tak tahu ujian kalau kena kat anak-anak kita berat. Kan itu kata Rasulullah SAW, doa apa nak doa? Ta'awazu billah. Berlindunglah kamu dengan Allah Ta'ala dengan berdoa padanya. Min jahdil balak, daripada ujian yang berat. Antara maksud ujian berat yang disebut oleh para ulama, kita anak ramai rezeki sikit itu berat. Atau perkataan jahdi balak juga penyakit yang tak sembuh. Taklah, janganlah. Atau penyakit yang dipanggil muk'id. Muk'id penyakit yang kita tak boleh bangun, tak boleh urus diri sendiri. Tengok orang kena angin ahmad. Tengok orang kena penyakit tua. Ya Allah, tak boleh gerak sendiri, kena dukung sana sini. Orang kena suap makan, pampers kena tukar. Kita tengok sebahagian sahabat-sahabat kita Allah uji macam tu. Kita ni kalau boleh tuan-tuan, kita tak nak diuji begitu. Kalau diuji kita reda. Tapi sebelum berlaku, kita doa pada Allah, ya Allah, janganlah aku diuji dengan penyakit ini. Penyakit di mana kita tak boleh urus diri sendiri. Tentang kita kalau sakit, boleh berak sendiri, boleh basuh kencing sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Ia ringan. Ini satu benda yang mudah untuk kita hadapi. Tapi kalau penyakit kita sampai peringkat orang tolong basuh berak kita, orang kena angkat bilik air, ia satu benda yang berat. Sebab itu berlindung. Itu perkataan jahdil balak. Allah suruh kita doa kepadanya melalui Nabi SAW tadi beritahu. Daripada ujian yang berat. Sebab kita bimbang nanti kita tak mampu. Kemudian, wadarakis syaqa. Apa darakis syaqa? Daripada kecelakaan yang dahsyat. Apa dia? Kekufuran. Berlindung pada Allah daripada perbuatan-perbuatan yang bawa pada kekufuran. Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan masuk neraka kita. Ini panggil darakis syaqa. Benda-benda celaka. Syaqawah. Dan di antara syaqawah tadi ialah tak terima takdir Allah. Berlindung pada Allah, janganlah kita sampai bila berlaku satu takdir kita tak boleh terima. Jangan, jangan. Dan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min sa'adati ibni Adam istikharatullah azza wa jalla, wa min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadallah, wa min syaqwati ibni Adam sakatuhu bima qadallah, wa min syaqawati ibni Adam tarku istikharati lillah. Di antara kebahagiaan anak Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kebahagiaan anak Adam, dia sentiasa mohon petunjuk dari Allah. Istikharah, sentiasa istikharah. Nak kahwin istikharah, nak kerja istikharah, nak pindah istikharah, nak buat tu, nak buat ni istikharah, nak pilih manager ke, nak pilih pekerja ke istikharah, nak pilih kawan, nak pilih tok guru di istikharah. Semua benda di istikharah itu tanda kebahagiaan dia. Allah kan nak beri seorang tu bahagia, Allah jadikan dia sentiasa cenderung istikharah. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya ni kalangan ahli bahagia ke ataupun kalangan orang tak bahagia? Tak mana kita ni ahli bahagia ataupun kita ni ahli hospital bahagia, pilih. Jadi merapu kita bila kena sesuatu yang kita tak mampu tanggung. Nak jadi ahli bahagia, caranya ialah
Dan semua tindakan kita istikharah. Saya nak pilih kedai, kedai mana saya nak buka? Istikharah. Saya nak beli bangunan ni, Ustaz. Bangunan mana yang agak-agak dia bagus? Istikharah. Sebab kita nampak macam bangunan ni strategik. Akan datang pun tak strategik. Ya, hari ni kita nampak ilmu kita. Sebab tu minta istikharah, sebab kita tak tahu ilmu esok. Tuan-tuan cuma tahu ilmu hari ni. Ilmu esok kita tak tahu. Esok sihat ke sakit mana kita tahu. Hari ni orang sayang kita, esok orang benci kita, kita pun tak tahu. Hari ni orang dokong kita, esok orang perebah kita, kita pun tak tahu. Hari ni orang jadi benteng kita, esok orang bunuh kita, kita pun tak tahu. Maka tanda orang tu bahagia, sentiasa diistikharah dan semua hal. Istikharah. Dan kata Nabi SAW, tanda anak Adam itu juga bahagia, dia redha dengan apa yang Allah tentukan pada dia. Lepas istikharah, maka redha lah. Dan tanda celaka anak Adam, dia marah bila apa yang berlaku kepadanya. Marah dia. Kenapa jadi macam ni? Kenapa tak jadi pada orang lain? Kenapa hari ni baru jadi? Kenapa tak jadi esok, lusa? Dia pula cadang pada Allah bila patut dia dapat musibah tu. Saya tak nak buat ni lah, kena macam ni. Tak, itu baik untuk kamu. Celaka kamu bila mana kamu marah dengan apa yang Allah takdirkan pada kamu hari ni. Dan kata Rasulullah SAW, dan di antara tanda celaka anak Adam, dia sentiasa meninggalkan istikharah dia. Maksudnya saya kata dengan orang ni, memang tak ada istikharah ni. Tuan-tuan, kita kalau nak musafir pun istikharah, apakah sesuai waktu ni musafir. Even haji dan umrah pun, kita bila nak pergi haji umrah pun kita istikharah dulu. Kenapa? Haji tu baik, umrah tu baik, tapi waktunya, apakah waktu ni sesuai? Mungkin waktu ni kita pergi tanpa ada bimbingan dulu, umrah kita tak berapa perfect. Tapi waktu kita istikharah dengan ada bimbingan, umrah kita insyaAllah perfect. Jadi bila Rasulullah menyebut tentang darakis syaqaq, darakis syaqaq yakni kecelakaan yang dalam yang membawa pada kekufuran. Dan yang ketiga yang Rasulullah minta kita berlindung, su'i qada, ketentuan Allah yang tak baik. Apa maksud ketentuan Allah tak baik? Su'il qada. Tuan-tuan, apa yang Allah tentukan itu baik, tapi apa yang Allah tentukan itu tidak baik bagi kita. Di sisi Allah tetap baik, tidak baik bagi kita. Bagaimana? Iaitu bila mana kita mendedahkan diri kita pada maksiat. Memang maksiat itu Allah takdirkan, tapi kita yang dedahkan diri kita pada maksiat, tidak mencari jalan-jalan keselamatan. Maka kita berlindung pada Allah daripada ketentuan Allah tak baik. Apa maksud ketentuan tak baik? Keterlibatan kita, kecenderungan kita, suka kita pada benda maksiat. Tentang orang tu kalau dia mencuri, merompak, iaitu ketentuan Allah pada dia, qada Allah. Tapi tu qada, ketentuan yang tidak baik bagi dia. Maka dia patut cari jalan penyelamat dia. Saya Ustaz, kalau buat maksiat mudahnya buat. Nak ngumpat senang, kawan-kawan semua kaki ngumpat. Nak fitnah pun senang, kawan-kawan semua kaki fitnah. Saya punya grup Ustaz, semua grup ni fitnah satu, fitnah dua, fitnah tiga. Ya, kita bab-bab jahat ni tuan-tuan, semua senang. Nak kenal siapa orang jahat, kita kenal. Kita tengok apa musibah ni, sampai kita ni bab-bab jahat mudah sungguh terjatuh, terjebak. Ini su'ul qada, ini ketentuan tak baik bagi kita. Maka kita pun nak dapat ketentuan yang baik, macam mana? Mulakan dengan taubat. Taubat, ya Allah, jangan kau mudahkan aku buat baik, buat jahat. Ya Allah, tutuplah segala pintu jahat depan aku. Ya Allah, jauhilah kawan-kawan jahat daripadaku. Ya Allah, jauhilah aku daripada tempat-tempat yang jahat. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau tolong aku waktu aku nak buat jahat. Ada orang bila tak nak buat jahat tu lah, badang sihat, tak nak buat jahat. Badang sihat, mood baik, akhirnya dia mudah buat jahat. Ada orang bila nak buat baik, mulalah sakit lutut lah, mood tak baik. Saya baru nak pergi kuliah Ustaz, tapi sakit lutut lah, sakit lutut, sakit punggung, hari sakit belaka. Tapi tak nak buat benda yang tak elok, semua sihat. Itu panggil su'ul qada. Waktu kita merancang nak buat baik, banyak ujian datang sampai kita tak boleh buat. Waktu kita nak buat benda tak baik, benda larak, dia permudahkan. Kita tuan-tuan dah taubat, tak nak isap rokok.
Tiba kawan-kawan kita hantar dua kotak rokok free dengan hadiah pinggan mangkuk sendiri. Kita dah ni dah tak naik serokok, dah taubat. Ni kita punya kad ATM pun suruh bini pegang supaya kita tak pegang duit. Tapi dia mudahkan juga kawan kita hantar rokok. Satu ni, satu carton tu hantar. Siap perasa ni, rokok perasa apa, rokok perasa sekian. Ni zaman orang isap vape lah. Vape kan ada perasa Nescafe. Perasa vape Nescafe, teh tarik, perasa buah-buahan. Itu kalau negara Arab tu dia panggil shisha. Dia ada perasa. Tak orang tak perasa macam-macam. Cengkeh lah benda lah. Kita hari ni vape lah. Anak-anak muda kita isap. Dia dah cuba, tapi dia mudahkan benda tu. Sebab ini panggil su'ul qadar. Maksudnya ketentuan tak baik. Waktu kita dapati langkah-langkah kita pada maksiat lebih laju, langkah-langkah kita pada ketaatan lemah dan lain-lain, ketahuilah kita sudah dibalai, diuji oleh Allah dengan su'ul qadar, ketentuan tidak baik. Maka berlindung pada Allah, kata Rasulullah. Berlindung. Ya Allah, jangan kau tentukan aku yang tidak baik untuk aku, agamaku. Yang kita doa, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'al dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan ujian itu pada agama aku. Biar ujian pada tubuh badan, pada anak, jangan pada agama. Apa maksud ujian pada agama? Dijadikan kita nampak agama ni tak penting. Yang penting ekonomi, bukan agama. Yang penting kita dapat benda tu, benda ni, tapi bukan dapat keredaan Allah. Itu musibah agama. Aku ni orang semua hidup bercakap tentang nak kaya. Tapi apakah itu yang kau bawa dalam kubur nanti? Kita tak sibuk berfikir macam mana nak taat. Pemimpin yang baik menyediakan segala prasarana kemudahan untuk hamba, untuk rakyatnya taat pada Allah. Itu yang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik menutup semua pintu-pintu punca maksiat rakyatnya pada Allah. Kena tutup pintu. Dia kena bantu rakyat. Tutup judi, harap. Bantu rakyat dia supaya jadi baik. Saya kata Umar Al-Khattab satu ketika, ketika berada di Madinah, tiba-tiba Madinah goncang. Umar Al-Khattab tahu bila berlaku gempa bumi, tanda ada orang buat maksiat di sini. Lalu kata Umar pada bumi, diam, diam kamu. Eh dah, tenang. Demi Allah, kata Umar Al-Khattab, kalau ada orang buat maksiat di Madinah, aku tak akan tinggal di Madinah. Aku tak nak tinggal tempat orang buat maksiat. Kenapa? Takut murka Allah. Takut. Sebab dia seorang pemimpin yang baik. Bila dia menjadi pemimpin pemerintah, antaranya ialah halang rakyatnya daripada buat maksiat. Jangan beri kemudahan rakyat buat maksiat. Itu macam saya bagi contoh, bila Qatar menghalang golongan LGBT untuk promosi maksiat di negara Qatar. Perzinaan, buat undang-undang, panggil pendakwah, membiarkan masjid melakukan azan kuat. Jadi mereka sentiasa dengar lafaz azan. Ini pemimpin yang cuba menjadikan rakyatnya selamat. Jadi kita mohon perlindungan pada Allah. Kita bimbang ketentuan yang tidak baik, su'ul qada, yang saya katakan dipermudahkan kita buat maksiat. Kita pun ramai kawan-kawan yang ahli maksiat. Berlindunglah pada Allah. Biar Allah tentukan kita mudah buat baik. Masya Allah, kawan baik. Masuk dalam grup pun baik-baik. Jumpa orang baik-baik. Tempat yang baik. Rumah kita pun Masya Allah mudah nak ke masjid, nak ke surau. Surau kita pula mudah, ada pula orang bagi kuliah, bagi tazkirah. Ini semua pelengkap-pelengkap kebaikan kita. Kawan-kawan kita pula jenis minat kuliah pula, tolong kongsi-kongsi, share-share dengan kita. Mungkin ini kebaikan yang kita dapat. Dan yang keempat, yang Nabi ajar kita berlindung, syamatatil a'da, kegembiraan musuh bila musibah kena kat kita. Kata musuh ni kan dia nak tunggu kita kena musibah untuk dia ejek dia. Mengejek-ngejek kita. Maka kita berlindung, ya Allah, jangan biarkan musuh mengejek aku. Supaya kita dapat mengatasi musuh kita. Sebab musuh-musuh ni dia tunggu kita rebah je, tunggu kita silap. Doa pada Allah supaya kita terselamat daripada ejekkan musuh. Syamatah ni maksudnya, tuan-tuan, ialah musuh ditunggu kita dapat bala.
dapat musibah. Dengan tu dia akan gunakan sebagai tanda bahawa kita ni teruk. Kita ni salah. Kita ni tak betul. Walau itu bukan petandanya. Bila sakit, tengoklah tu banyak dosa tu sakit. Digunakan benda tu. Dengan mudah. Walau bila sakit tu ujian untuk Allah berikan tanda sayang. Selagi mana, sebab asas kita nak tahu apa beza sakit orang yang Allah sayang dengan sakit dengan orang yang Allah tak sayang. Dengan maksud sakit itu bala pada dia. Sakit yang orang yang jadikan Allah sayang ialah orang bila sakit dia makin dekat dengan Allah. Itu tanda Allah sayang. Sakit yang menjadikan memang musibah, bila dia sakit dia makin jauh dari Allah. Putus asa dari rahmat Allah. Kalau kata Allah orang baik pun sakit juga. Yelah orang baik sakit, orang jahat sakit. Cuma beza sakit orang baik, dia sentiasa ingat Allah. Kaya orang baik dengan kaya orang jahat, apa beza? Kaya orang baik menjadikan dia bersyukur pada Allah. Kaya orang jahat menjadikan dia sombong dengan Allah. Ya, ini ujian. Ujian bentuknya sama. Kita tuan-tuan, bila kita baik macam mana pun, sakit tetap kena sebagai ujian. Orang jahat macam mana pun, time masa sakit dia juga sakit. Cuma apa berlaku ketika sakit? Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Inna azamal jazak ma'izamil balak. Besar pahala dengan besar ujian. Dan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakhat. Dan Allah bila sayang satu kaum, Allah uji mereka. Kalau mereka redha dengan ujian tadi, Allah suka mereka. Kalau mereka marah dengan ujian tadi, Allah marah mereka. Jadi dia bukan cerita sakit, demam, kaya ni. Ceritanya dengan ujian tadi, apa natijah kita dapat? Kalau saya katakan dengan saya kaya, saya syukur pada Allah, maka kaya itu baik untuk saya, nikmat. Tapi kalau kaya tadi menjadikan orang terkufur, itu musibah. Saya dengan sebab saya sakit, saya redha, saya memperbanyakkan taubat, itu tanda Allah sayang. Orang ni pula sebab sakit, dia jadi makin mengerutu, makin marah ke Tuhan, itu tanda Allah murka. Begitu ukurannya. Jadi dalam hidup ini tuan-tuan sekalian, kita dah sebut tadi, apa pengujian yang menimpa kita, ia baik. Apa pengujian yang menimpa kita, ia pelajaran dari Allah, peringatan daripada Allah SWT. Dan dia juga mungkin suatu ilmu yang Allah nak suruh, ataupun satu tarbiyah Allah untuk kita pergi melihat usaha-usaha yang lain yang lebih baik, cara yang lebih baik. Dan kita dah juga menyebut tentang bagaimana Nabi SAW mengajar kita berlindung kepada Allah daripada ketentuan yang tidak baik, yang membawa kepada maksiat. Kemudian kata Syam Abdul Qadir, tinggalkan ehwalmu yang merasuk dirimu. Apa maksud ehwalmu? Tuan-tuan, tinggalkan keadaan-keadaan yang kita inginkan. Kita nak macam ni, nak macam ni. Tuhan tentukan kita macam ni, macam ni. Tinggalkan kehendak kita, lihat kehendak Allah. Kita kalau boleh nak umur sampai 70, tapi dah 50 macam-macam sakit dah ni. Redha dengan apa yang Allah tentukan. Kita target ni Ustaz, kalau umur 50 dah tak ada hutang, makin bertambah hutang kita. Maka tinggalkan apa yang menjadi ehwal kita, apa yang menjadi kehendak kita, dengan kita redha dengan apa yang Allah nak kepada kita. Kita kalau boleh anak-anak kita biar jadi macam ni, tiba jadi macam tu. Tinggalkan hal ehwal tadi, duk fikir sangat benda-benda seumpama itu. Dan lihat kepada hatimu. Tuan-tuan, bila kita sebut lihat pada hati, sebagaimana hadis Nabi SAW, istafti qalbak, mintalah fatwa dengan hatimu. Kerana hati ni tempat, bila mana dia bersih, dia elok. Kata Nabi SAW, albirru ma itma'anna nafsu. Kebaikan itu apa yang hati kamu tenang. Wa wal ithmu ma hakafi nafsika wa karihta an yattali' alaihi nas. Dan dosa itu sesuatu yang mengganggu hati kamu, dan kamu tidak mahu orang mengetahuinya. Hati ni, bila kita buat jahat, dia takkan tenang. Bila kita buat baik, dia tenang. Maka lihat hatimu. Dan jadikanlah, bila Syam Nukadir menyatakan, berkahwin dengan hatimu, supaya engkau mendapat anak-anak yang baik berada pada tangga rahsiamu. Maksud berkahwin, damailah kamu dengan hatimu. Cari benda yang boleh menenangkan hatimu. Dengan zikrullah, dengan solat, dengan bacaan Quran, dengan melaksanakan perintah Allah yang disebut dalam
firman Allah Ta'ala, ala bidhikrillah tatma'inul qulub, ketahuilah dengan ingat Allah tenang hati. Baik, cari benda yang menenangkan hatimu. Maksud anak-anak yang bakal menduduki rahsia, artinya ialah bila kita ni mencari benda-benda yang masuk dalam hati kita yang baik-baik, maka kita akan nampak cabang-cabang yang akan mendekatkan kita pada Allah. Dengan berzikir pada Allah, maka hati kita tenang. Lalu kita melihat kesan-kesan daripada perbuatan dan perkataan kita. Semuanya ini akan menguatkan lagi kedudukan hati kita di sisi Allah. Kerana Allah melihat hati kita. Allah akan melihat hati kita. Bila kita hiasi hati kita, maka hati-hati ini punya cabang-cabang kebaikannya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, engkau ni tidur kuat. Engkau ni lalai. Bila dia sebut satu hadis, walaupun para ulama hadis menyatakan ini kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, itu kalau dalam bahasa Arab, annasu niyamun wa iza matu intabahu, manusia ni semua tidur, bila mati baru sedar. Maksudnya manusia tidur dan manusia ni selalu lalai. Tidur ni ungkapan untuk menunjukkan kita tak berbuat apa-apa yang patut kita buat. Kita lalai. Asalkan kita dapat rehat, kita pun tidur. Kita lupa kita ada tanggungjawab. Eh, cikgu, mak ayah marah kita. Tidur ke apa? Orang suruh buat ni, tak buat. Tidur ke? Kita akan sebut macam tu. Kita, ayah, mak, bila marah anak-anak kita tak buat kerja. Kenapa tak buat kerja? Tidur ke? Kita marah tidur tu. Kerana bukan pada waktunya. Cikgu-cikgu pun mengajar. Awak semua ni tidur ke apa ni? Tak faham ke saya ajar? Semua tidur. Bukan dimaksudkan dengan pejam mata. Lalai. Bila Senali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, annasu niyam, semua manusia ni banyak lalai. Tapi bila mati baru jaga. Tentu kita lalai daripada buat benda akhirat. Bab benda dunia ni sedar. Bangun-bangun dah tengok mesej dah. Sedar. Mesej bunyi, WhatsApp bunyi, sedar. Tengah semayang pun sedar ada mesej. Allah sebut dalam Quran, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati ghafilun. Mereka dalam bab-bab dunia sedar belaka, tetapi dalam bab akhirat mereka lalai. Pemimpin-pemimpin kita lalai menyeru kita pada akhirat, tapi sedar menyeru kita pada dunia. Jom dunia, jom dunia. Akhirat mana? Akhirat mana? Pemimpin kita kenapa tak ajak kita pada akhirat? Kenapa ajak kita pada dunia? Dia kata sebab dunia pun ajak akhirat juga. Tak, akhirat itu yang akan bawa pada dunia kita nak. Sebab itu kita selalu sebut kita, tuan-tuan, kalau jaga Islam, maka Allah jagalah Melayu kita tu. Duk jaga Melayu, Islam tak nak jaga, akhirnya Melayu-Melayu tergadai. Itu slogan jaga Melayu, jaga Melayu. Akhirnya kita kata, pedulikan Melayu. Orang yang sama kata jaga Melayu. Dia kata hari ni pedulilah Melayu tu. Akhirnya berubah sebab apa? Sebab kita lalai daripada apa yang patut kita jaga. Tuan-tuan, bila kita jaga Islam, semua terjaga di bawah. Kalau kita cuma jaga dunia, semua akan hilang termasuk dunia kita jaga. Duk jaga ke harta sampai tak semayang, maka harta yang kita jaga itu hilang juga. Tapi jagalah harta dengan mentaati Allah. Tak yang semayang, semayanglah. Sebab itu saya kata, banyak pemimpin dunia tipu rakyat dia. Ramai orang ingat tipu rakyat dengan sebab dia ambil duit itu dan ini. Itu sebahagian tipu. Kita tak kata itu baik. Tapi tipu yang sebenar pemimpin ini, bila dia cuma beritahu kita, kita cuma ada dunia untuk dijaga, dia lupa beritahu kita ada akhirat untuk kita pelihara. Sebab itu Nabi-Nabi AS bangkit untuk beritahu benda itu. Para Nabi jujur untuk beritahu kita ada akhirat. Dunia ni sementara. Tuan-tuan, berapa ramai pemimpin Islam yang tolong beritahu kita benda tu? Bahawa dunia ni sementara untuk kita pergi akhirat. Semua kata dunia lah kita kena ambil belaka. Dunia lah kita kena perolehi semua. Akhir yang kafir kekal kafir. Yang Islam mendekati kekufuran. Yang kalau pemimpin tu ajak akhirat, yang Islam makin kukuh Islamnya, yang kafir memeluk Islam. Itu yang kita patut buat. Itu pemimpin-pemimpin Islam patut buat. Tapi semua orang lalai. Yang namanya ayah pun lalai untuk ingatkan anak-anak dia, wahai anakku, kita ada akhirat. Ayah cuma cakap, anak-anakku belajarlah sampai jadi korporat, sampai jadi kaya raya. Kalau boleh macam korum kaya. Ya, berapa ramai ayah, mak ajar anak dia untuk jaga akhirat. Mak tak kisah kalau kamu gagal belajar.
Tapi kalau kamu gagal akhirat, mak kisah. Sebab tuan-tuan, orang kalau berjaya akhirat dia takkan gagal dunia. Takkan. Siapa pun tengok dia, dia berjaya akhirat, dia takkan gagal dunia. Tapi orang yang dia gagal akhirat, dunia yang dicari pun dia akan gagal. Bak kata pepatah, yang dikendong berciciran, yang dikejar tak dapat. Itulah dia orang yang kejar dunia. Hak ada tu hilang. Hak dia kejar pun tak dapat. Tapi orang yang kejar akhirat, maka yang dikendong terjaga rapi. Yang dikejar semua dapat datang pada dia. Maka sebab itu kita sebut manusia ni lalai. Ramai manusia tidur. Tidur apa maksud tidur? Kita lalai benda yang lebih penting untuk kita. Benda yang kita tak katalah tak penting langsung, penting. Tapi pentingnya bersifat sementara. Tuan-tuan, makan penting tak? Penting tapi bersifat sementara. Pada waktunya puasanya lebih baik. Kalau makan tu penting sangat, kenapa orang sakit doktor tak bagi makan? Doktor kata kena puasa. Kita kan kalau masuk hospital, doktor nak buat operation, doktor kata awak kena puasa 6 jam. Tak boleh makan, tak boleh makan. Minum sikit, minum pun tak boleh. Kan makan tu penting doktor. Tak makan mati, tak. Masa ni tak penting makan. Kalau kau makan, kau mati. Yelah, doktor kan kalau nak buat operasi, kalau orang tu makan bahaya untuk dia. Dia kena kosong perut, baru boleh buat operasi. Ada setengah-setengah operasi tu, dia kena puasa 2 hari. Kadang letak ni, dekat dia punya meja tu, pesakit berpuasa, nak ingatkan, berpuasa. Kenapa pula doktor suruh kita puasa? Kan kita kata makanan tu penting. Tak, dia tak penting. Pada waktunya makanan tu bahaya. Bahaya. Tentu supaya kita tahu dunia ni, ya kita kata dia penting, tapi pentingnya bersifat seketika. Yang sebenar-benar penting, yang maha penting, akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih kekal. Akhirat itu yang paling baik. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi perangai kamu, kata Allah, duk lebihkan dunia semacam. Tuan-tuan, apa pandangan kita kalau orang dia lebihkan benda yang tak penting berbanding penting? Dia ada bini, bini ada. Dia pentingkan perempuan lain. Eh, kita kena jaga perempuan ni. Habis bini awak? Mana satu penting ni? Habis ni tak apa, jaga diri sendiri. Ni, yang ni kita jaga. Orang kata dia ni bodoh. Kita duk jaga anak orang, anak kita tak jaga. Bodohlah kita. Anak kita yang penting, bukan anak orang. Anak orang tu penting juga. Kita tak naklah pukul anak orang, tapi anak kita lebih penting. Ni, aksiden 2 orang. Seorang anak kita, seorang anak jiran. Kita nak ambil siapa dulu? Ambil anak jiran dulu. Anak kita biarlah mati. Anak jiran mak dia lawa sah. Ni janda beranak satu. Orang kata orang ni bodoh. Yang patut keutamaannya anak sendiri. Tuan-tuan, kita kalau tak bagi duit ke anak orang, kita tak tercela. Tak bagi duit kepada anak kita, kita tercela. Sebab itu nafkah wajib. Tuan-tuan tak bagi duit ke orang lain, tak apa. Tak bagi duit pada isteri kita, kita tercela. Itu nafkah wajib. Kita tuan-tuan, bila tak peduli akhirat, itu yang penting, kita tercela. Dunia kita selalu sebut, dunia ni, kalau tuan-tuan tak peduli sangat, dia datang juga dunia ni. Tapi akhirat, kalau kita tak peduli, memang dia tak datang. Dia tak akan datang pada kita. Kita tak nak makan, tak nak makan, ada juga orang hantar makanan kat kita. Kalau kita memang tak nak semayang, memang tak semayang lah kita. Kalau kita kata, saya tak nak makan. Biar jadi apa pun, saya tak nak makan. Tak makanan tu akan masuk juga mulut. Tak nak, saya tak nak makan. Sabar rebah. Sabar rebah orang pun suap makanan kat mulut. Jadi, sampai juga. Sampai. Tapi bila kita kata, saya tak nak semayang. Siapa yang boleh jadikan kita semayang? Saya tak nak jaga kesihatan saya. Boleh. Tapi akan sampai masa orang tolong jaga kesihatan awak. Orang pun masukkan kat hospital, letak ubat, awak pun sihat. Orang akan jaga. Awak tak, saya tak nak jaga kesihatan saya. Saya nak buat benda baik tak. Dia pegang kita, tangkap kita, masuk hospital gila, dia jaga kesihatan kita. Tapi kalau kita tak nak buat akhirat, siapa yang boleh buat akhirat untuk kita? Tak ada. Supaya kita tahu apa yang lebih penting. Kan itu manusia ni banyak tidur. Dengan maksud leka pada benda yang lebih penting. Ha dunia dia struggle luar biasa. Ha akhirat dia biar berpada-pada. Walau dia nak kembali pada akhirat. Kita tuan-tuan dah tengok seorang-seorang pergi mati. Orang ni semua cerita kerja kuat dunia, kerja kuat-kuat dunia. Hard work. Tapi apa yang dia buat untuk alam kuburnya? Yang pasti dan mesti. Yang dia pasti bersendirian tanpa apa-apa di sekeliling dia.
Dia buat apa untuk kubur? Ha, itu serahlah. Kenapa dunia kamu tak serah buat kubur, kamu kata serahlah. Artinya kita kelalaian apa yang kita ada ni? Sampai tak nampak persiapan kubur kita. Sebab tu kata Abu Idris Al-Khawlani, bodohnya manusia dihimpung di dunia untuk ditinggalkan dan dia tak buat apa-apa untuk tempat dia pergi. Tuan-tuan, kita duduk rumah sewa. Kita pun ada rumah sendiri. Lalu rumah sewa ni kita baiki tu, baiki ni, letak perabot, furnish. Walau kita tahu kejap lagi kita nak pindah rumah kita. Kita pun tinggallah rumah sewa yang semua barang-barang kita. Pergi ke rumah kita yang kosong daripada barang-barang kita. Bukankah kita tak bijak? Sebab tu ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Bila orang pergi rumah Abu Darda, maaf, Abu Dzar, bila orang pergi rumah Abu Dzar Al-Ghifari, mereka kata, ni tak ada barang kat rumah, ke dah pindah tempat lain barang tu? Ada dah, saya dah pindah kat lain. Oh, ada rumah lain? Ada. Rumah mana? Rumah akhirat. Saya dah pindahkan barang ke rumah akhirat. Sebab itu kata Nabi SAW, harta kamu apa yang berada di hadapan kamu. Yang di belakang kamu bukan harta kamu. Tuan-tuan, apa harta yang di depan kita? Yang kita dah sedekahkan, itu harta kita. Yang ada kat belakang kita, yang kita simpan tu bukan harta kita, itu harta waris-waris kita. Itu harta yang belakang tu Ahmad Albab yang punya, bukan kita. Yang depan ni kita punya. Yang tuan-tuan belanjakan, nafkah, sedekah, wakaf, itu tuan-tuan punya. Tuan-tuan kedepankan dia. Yang belakang itu bukan kita punya. Barangkali amanah raya punya. Barangkali tak ada orang yang punya. Kita pun tak punya. Terbengkalai begitu. Kosong. Maka fikirlah, kita nak jadi orang tidur ke orang jaga? Orang yang sedar dari jaga, dia tahu apa yang perlu dikedepankan dan apa yang dikena kebelakangkan. Banyak mana kena duduk depan, banyak mana kena duduk belakang. Tuan-tuan, kita akan lebih aman kalau bodyguard kita semua duduk depan kita. Tapi kalau bodyguard kita semua duduk belakang kita, tuan-tuan aman. Okay, bos, bos duduk depan, kita orang jaga belakang belaka. Eh, yang bahaya datang depan. Yang kau duduk jaga belakang, kenapa nak lari ke apa? Kita akan rasa aman kalau bodyguard kita keliling depan kita. Sebab bahaya tu depan, duduk depan. Kita selamat belakang. Tapi ni pelik, bodyguard dia duduk belakang. Eish. Bodyguard belakang, kita depan. Maksudnya kita bodyguard dia. Maknanya tuan-tuan, bukan harta jaga kita, kita jaga harta. Maka habislah kita. Sepatutnya saya katakan, harta-harta ni bodyguard kita. Harta jaga kita, bukan kita jaga harta. Harta tu kena jaga kita. Dan sebab itu kita akan selamat. Tapi bila kita lalai, benar kata Senali, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia semua tidur. Bila mati baru tahu. Tuan-tuan, bila mati baru tahu, sedar baru tahu betul apa yang kita cakap ni. Masa ni tak, yang penting usaha ni, saham melonjak. Ini. Baik, tengoklah kita akan mati. Nanti awak akan tahu, fastazkuru nama aku lelakum. Kamu akan ingat balik apa yang saya cakap ni. Semua manusia akan ingat balik apa yang orang kata, yang penting jaga akhirat. Jaga akhirat, dunia kita terjaga. Jaga akhirat, semua dunia yang kita nak, yang kita cita-cita, dia akan berada bawah tapak kaki kita. Tapi kalau cuma jaga dunia, dunia pun kita tak dapat. Jangan kata akhirat. Kerana akhirat ni takkan datang pada orang yang tak nak. Akhirat ni tuan-tuan, kita tak nak, 1000 kali tak nak kita. Kerana dia ada nilai. Benda bila ada nilai, maka dia tak boleh dipinang secara suka-suka atau dipinang secara main-main. Dia benda yang paling berharga. Nak pinang akhirat, pinang betul-betul. Kerana akhirat ni pengantin yang kekal untuk kita. Dunia ni pengantin sementara. Tuan-tuan main-main pun dapat dunia. Tanya orang kaya, ustaz, saya ni meniaga main-main, tapi untung. Ada, saya selalu dengar orang cakap, saya ni meniaga bukan ada niat, ustaz, main-main je, tiba untung. Tapi saya dengar, jarang saya dengar, saya ibadat ni, ustaz, main-main je, tiba-tiba jadi wali. Tak ada. Awak main-main ibadat, awak dah kufur dah. Dunia ni, bisnes ni, tuan-tuan, kita boleh main-main je. Main-main je, suka-suka je, ustaz. Saya suka-suka je tanam pokok ni, bukan nak pun. Tiba boleh jadi kaya dengan dengan hobi yang asalnya cuma main-main, akhirnya jadi bisnes. So, semua asalnya main-main. Tapi akhirat tuan-tuan main-main. Main-main akhirat pun dah boleh kufur. Jangan kata kalau kita tinggalkan terus. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.